Hai semuanya, selamat datang di channel Z Movie, tempat di mana film-film diceritain. Oke, di video kali ini saya akan ceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Crow 02. Ya, jadi ini film kelanjutan dari konten saya yang sebelumnya, yang Crow 01 sudah saya bahas. Buat kalian yang belum nonton review film Crow 01, bisa klik link yang ada di deskripsi. Jadi film ini dirilis pada tanggal 11 April 2009. Pastinya kalian juga sudah banyak yang tahu tentang film ini. Jadi dengan tidak banyak omong di awal video, mari kita langsung menuju ke alur ceritanya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya buat kalian untuk like, komen, dan subscribe. Karena satu subscribe dari kalian adalah motivasi bagi saya agar saya lebih semangat dalam membuat konten buat kalian. Oke, lanjut. Ring, ring, ring. Film diawali di Suzuran. Terlihat Genji yang bersiap akan gelut dengan rindaman. Diksaksikan teman-temannya. Namun saat gelut, Genji kalah dari rindaman. Scene lalu berpindah di penjara remaja. Terlihat seorang remaja yang baru bebas. Remaja tersebut bernama Kawaishi Noburu. Dia lalu pergi ke sebuah makam. Di sana dia mendatangi makam seorang remaja yang telah dia bunuh dulu. Karena itulah dia dipenjara. Tak lama datang rombongan siswa dari SMA Hussein yang hendak menyerang Kawaishi demi membalaskan dendam. Karena Kawaishi telah membunuh ketua mereka, Kawaishi pun berlari dan dikejar para siswa Hussein. Terlihat Serizawa dan teman-temannya yang sedang santai. Kawaishi pun sampai di tempat Serizawa. Serizawa berusaha menenangkan para siswa Hussein. Karena antara Suzuran dan Hussein sudah dibuat perjanjian damai semenjak kematian ketua dari Hussein. Terlihat Genji yang datang bersama teman-temannya. Genji bertanya ada apa, namun jawaban tengil dari siswa Hussein membuat Genji emosi, dan dia pun menghajar siswa Hussein. Dan tanpa dia sadari, Genji telah melanggar perjanjian damai. Dari kejadian ini, sewaktu-waktu dapat terjadi perang antara Hussein dan Suzuran. Para siswa Hussein lalu pergi. Diceritakan 2 tahun lalu, terjadi tawuran besar antara Suzuran dan Hussein, di mana Suzuran dipimpin oleh Kawaishi dan Hussein dipimpin oleh Bito. Tawuran terjadi cukup sengit. Dari tawuran tersebut, Bito harus tewas ditikam oleh Kawaishi. Scene lalu berpindah, terlihat Genji yang sedang di bar. Dia mencari informasi tentang perjanjian damai antara Hussein dan Suzuran. Tak lama Ruka datang. Waktu berganti pagi, terlihat para siswa Hussein sedang berkumpul. Mereka membahas penyerangan ke sekolah Suzuran. Mereka dipimpin oleh siswa bernama Narumi Taiga. Scene lalu berpindah, terlihat Serizawa dan Tokyo yang sedang bermain. Mereka didatangi oleh Genji. Mereka juga membahas tentang kekuatan sekolah Hussein. Namun di sini Genji terlihat meremehkan Hussein, dan Tokyo memperingatkan agar Genji tidak meremehkan Hussein. Genji lalu pergi. Scene berpindah pada Kawaishi. Kawaishi sedang mencari keberadaan Ken. Kawaishi menemukan Ken yang bekerja di sebuah bengkel perahu tua. Kawaishi dan Ken lalu mengobrol. Mereka dulu adalah teman dekat, dan mereka sama-sama di DO dari Suzuran. Scene berpindah di Suzuran, terlihat Makise dan Juta yang sedang berpidato agar siswa lain bergabung dengan CPS. Karena hasil dari perang waktu itu, Suzuran masih terpecah belah. Tim Serizawa belum mau bergabung dengan CPS. Kemudian terlihat Izaki yang mendatangi trio Ebisuka dan menawari mereka untuk bergabung dengan CPS. Lalu di tempat nongkrong Serizawa, Mikami bersaudara mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan CPS. Keputusan mereka sempat ditentang oleh Soji dan Tokachi. Namun Serizawa meminta agar membiarkan mereka pergi. Scene berpindah, terlihat siswa Hussein mulai menyerang siswa Suzuran.
Sochi diserang siswa Husein yang dipimpin oleh Ryo. Sochi pun kalah. Tokachi diserang siswa Husein yang dipimpin oleh, kita panggil saja Rikia karena saya tidak tahu namanya. Tokachi pun kalah. Makise dan yang lain diserang siswa Husein yang dipimpin Washu Gota. Tersisa Makise yang bertahan. Washu hampir saja menikam Makise, namun digagalkan oleh Narumi. Makise kalah dihajar oleh Narumi. Dan dia berpesan, dia ingin bertemu dengan Genji. Malam berganti pagi, terlihat Genji dan Izaki berunding soal penyerangan semalam. Setelah itu, Izaki pergi menemui Serizawa. Dia menantang Serizawa Glut. Kalau Serizawa kalah, dia harus jadi pengikut GPS. Glut pun dimulai. Sayangnya Izaki kalah. Scene berpindah, terlihat Kawaisi yang menemui bos Yakuza. Dia berniat ingin bergabung dengan Yakuza, namun dia ditolak. Dia lalu pergi. Tak lama datang anggota Yakuza yang memberitahu Kawaisi, jika dia ingin bergabung dengan Yakuza, dia harus membunuh bos Ryu Sekai, yaitu ayah dari Genji. Scene berpindah pada Genji yang sedang minum di bar bersama Ruka. Genji kemudian dipanggil oleh ayahnya. Ayahnya meminta Genji untuk memukulnya, namun Genji malah kalah dari ayahnya. Lalu ayahnya menasihatinya, jika gelut jangan pakai hati, jangan emosi. Ayahnya lalu pergi. Saat perjalanan pulang, ayah Genji pergi buang air sebentar. Saat buang air kecil, dia ditembak oleh Kawaisi. Dia pun harus dirawat di rumah sakit. Waktu berganti pagi, terlihat Genji yang kembali gelut dengan rindaman. Namun dia masih kalah dan tak sadarkan diri sampai malam hari. Lalu terlihat Washu yang membawa jiriken dan dia baru saja membakar Suzuran. Genji tersadar dari pingsan. Di sana sudah ada Makise dan Chuta. Mereka melihat Suzuran yang terbakar. Lalu datang Serizawa dan Tokyo yang memberikan barang bukti bahwa siswa Husein pelakunya. Tokyo mengajak Genji membalas Husein, namun Genji belum menanggapi lalu pergi. Terlihat Genji yang santai di dermaga. Dia didatangi Serizawa. Serizawa memberi sedikit masukan kepada Genji. Scene berpindah, terlihat Washu dieksekusi karena perbuatannya. Saat sedang mengeksekusi Washu, Genji dan teman-temannya datang. Dia menemui Narumi dan dia menantang Narumi dan semua siswa Husein untuk tawuran besok di Husein. Dia lalu pergi. Setelah sampai di Suzuran, Genji berpidato yang berisi besok dia akan menyerang Husein, dan dia meminta bantuan kepada seluruh siswa Suzuran untuk meminjamkan kekuatan mereka. Waktu yang ditentukan telah tiba, namun pasukan Genji sangat kurang dan Genji tidak mungkin mengorbankan mereka semua. Jadi dia menyuruh mereka pulang dan berkata tawuran tidak jadi. Genji lalu pergi. Izaki tidak percaya kalau Genji membatalkan tawuran begitu saja, karena Genji bukan laki-laki seperti itu. Izaki berkata pada semua, bersiap untuk berangkat. Di tempat Serizawa, dia juga tahu kalau Genji pasti berangkat sendirian. Dan terlihat Genji yang berangkat sendirian, dan dia pun sampai di sekolah Husein. Dia pun disambut Narumi dan yang lain. Genji pun maju melawan siswa Husein. Saat Genji sedang tawuran, Narumi didatangi Tatsuya, adik dari Bitou. Dia berkata pada Narumi, kenapa tidak duel satu lawan satu saja? Dan Narumi menjawab, tidak mungkin kekuatan Suzuran cuma segini. Dan benar saja, Serizawa dan para siswa Suzuran pun datang untuk membantu Genji. Tatsuya lalu pergi, dan perang yang sebenarnya dimulai. Tawuran terjadi cukup epik. Makise sempat berduel dengan Narumi, namun dia kalah.
Tokachi berduel dengan Rikia. Rikia pun kalah. Izaki berduel dengan Midou. Midou pun kalah. Tokyo dikeroyok oleh siswa Husein sampai pelindung kepalanya terlepas. Dia hampir saja kalah, namun dia dapat mengatasi mereka semua tanpa pelindung kepala. Serizawa berduel dengan Ryo. Ryo kalah di tangan Serizawa. Dan Genji berduel dengan Narumi. Narumi pun kalah dari Genji. Para siswa susuran pun kembali dengan piala kemenangan. Di sini Tatsuya berterima kasih kepada Narumi karena telah meneruskan cita-cita abangnya. Setelah ini sudah saatnya dia yang akan meneruskan cita-cita Narumi. Waktu berlalu jauh dari kejadian tawuran. Ini adalah hari terakhir Genji berserta teman-teman seangkatannya di susuran. Genji kembali mencoba gelut dengan Rindaman. Rindaman sempat mendengkul. Rindaman yang sebelumnya tidak tertarik dengan kepemimpinan susuran, kini mulai menunjukkan ketertarikan. Seperti biasa, gelut belum selesai, film pun tamat. Ending yang membuat penasaran. Apakah Rindaman kelak akan menjadi pemimpin susuran? Pastinya dia akan menjadi musuh trio Ebisuka. Secara sekarang trio Ebisuka sudah menguasai seluruh kelas 1. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Saya pamit, cabut.